Genyem, Kabupaten Jayapura, di Nimbokran, tepatnya di Kampung Brak. Ada mandi-mandi sekarang di kali air mendidih. Lagi mandi-mandi di kali air mendidih. Masyarakat bilangnya ini kali air mendidih, tidak tahu kenapa, tapi kalau dilihat sih memang mungkin karena airnya yang deras jadi kayak air mendidih begitu. Perjalanan dari Jayapura, kota Jayapura ke Nimbokran itu sekitar 2 jam 35 menit sampai. Terus kebetulan ada keluarga di sini. Terus kali ini itu berada tepat di antara Brak, Nimbokran dan Kampung Demta Tanah Merah. Jadi ke arah sana tuh Kampung Demta, ke sana tuh kembali ke Jayapura. Jadi tempat ini ada di antara Kampung Brak menuju jalan. Jadi karena ini liburan panjang, memutuskan bahwa harus ada waktu dengan keluarga, menghabiskan waktu bersama, dan kita memutuskan ke Genyem, ke kali air mendidih. Terus ada juga yang pergi mancing-mancing di Demta, waktu saya pergi mancing-mancing ke Demta, terus kita beradik kakak dan bersama anak-anak, keponakan-keponakan, semuanya kayak mandi-mandi di kali air mendidih. Mungkin besok baru kita pulang. Yang menghabiskan waktu dari emang menenangkan diri dan menikmati alam, keluar dari hingar-bingar ibu kota, menikmati udara segar, itu akan baik sekali buat kita, kesehatan tubuh, jiwa, jasmani, dan semua-semuanya. Jadi begini, main-main ke hutan, ke alam tuh kayak begini sudah. Tiba-tiba mama bilang tuh ada kumis kucing, tumbuhan namanya kumis kucing. Orang tua bilang kumis kucing, katanya itu sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan. Coba tolong lihat, ada sih, katanya sudah mulai langka, kalau di kota tidak ada.